Setelah banjir mulai surut, warga mulai membersihkan rumah mereka dari sisa banjir yang menyisakan lumpur di dalam rumah warga. Sebelumnya ratusan rumah warga di empat desa di dua kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo terendam banjir sejak Rabu malam. Ketinggian banjir mencapai 1 meter 20 cm akibat curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan air sungai Bolango meluap. Ini masih sementara pembersihan ini, Pak. Ini dibersihkan apa saja, Pak? Yang lantai saja, tinggi. Terus barang-barang di dalam. Untuk pembersihan cukup sulit tidak? Ya, alhamdulillah sedikit saja yang. Kain ini sudah rendam dengan air. Pembersihan lumpur sulit atau bagaimana? Alhamdulillah waktu pas air surut langsung dibersihkan dengan air pam, air ini bor.